Di dalam perbahasan usul fiqh, sunnah yang kita nak ikut di, ini dipanggil sunnatu tashra'iyah. Sunnah yang bab hukum hakam tu yang kita nak ikut tu. Bukan sunnah-sunnah adat kepada Nabi. Yang disebut sebagai sunnatul jabaliyah. Itu adat Nabi. Mana-mana Nabi pun dia meniaga kambing. Dia meniaga kambing, dia berniaga, dia apa, dia menternak binatang, lepas tu dia maknanya dia berniaga lah. Dia meniaga sehingga dia ambil barang-barang Siti Khadijah ni, dia pergi ke negeri Syam dan beberapa buah negara yang lain, menjadi seorang peniaga yang maju, yang hebat, mendapat keuntungan yang besar. Orang nak bagi ceramah yang tu. Sebenarnya yang tu tak penting bagi kita untuk didedahkan di dalam apa, program-program maklumat ini. Yang maklumat yang perlu ditekankan iaitu berhubung dengan masalah hukum hakam. Yang tu tak sebut pun tak apa. Tak penting bagi kita. Walaupun setengah golongan marah bila kita kata macam tu. Memang tidak dinafikan sejarah Nabi ini bermula daripada lahir sampai wafat. Itu sejarah. Tetapi benda yang kita nak ikut setelah 40 tahun ke atas, ketika dia menerima wahyu. Kerana Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, dia beza dengan orang lain ketika umur 14 tahun. Ketika dapat wahyu 40 tahun ke bawah, sama macam orang lain. Ha, ini orang salah tafsir pula sebut macam tu. Dia kata ada dalam YouTube tu, dia kata Nabi ni lahir-lahir tak sama sekali-kali dengan orang biasa. Kita nak sebutkan kalau Nabi tak sampai, tak diturunkan wahyu oleh Allah Ta'ala, tak perlulah kita mengagungkan sangat Nabi sebagaimana dia telah diturunkan wahyu. Maksudnya sebelum 40 tahun pada tu, biasa dia sama macam sahabat-sahabat lain, macam orang manusia yang lain. Tak perlu dihormati. Setelah dia turun wahyu lah yang menyebabkan dia jadi seorang pesuruh, seorang wakil daripada Allah Ta'ala. Sebelum tu tak ada apa. Jadi kalau nak cerita bab sejarah Nabi, jangan duk cerita bab niaga saja. Nabi ni bulan kambing saja. Yang tu pun nak cerita tak apalah, itu sejarah Nabi baik untuk didedahkan kepada khalayak ramai. Tetapi yang benda yang kita nak tekankan hadirin sekalian, umur 40 tahun sampai wafat, kerana apa? Masa tu dia telah jadi rasul. Bila dia jadi rasul, wakil daripada Allah Ta'ala, masa itulah hukum syariat itu berlaku. Hukum-hukum syariat yang kita duk buat ni, semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul.